sih kan banyak perdebatan kan, banyak yang nolak gitu. Nah, naonan jeuna? Balik we, balik. Kumaha urang we, gaji buta dong Anda. Gaji buta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat baik, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenapa saya sebut? Karena yang nonton atau yang nyimak podcast ini mungkin nyimaknya malam hari gitu ya. Pagi hari, siang hari, ya kapanpun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Ahmad Fajar. Selamat datang di The Podcast The Jabar TV. Tepuk tangan. Aduh, sobat baik, saya agak gugup ini. Soalnya ini episode perdana The Podcast The Jabar TV launching. Tanggal berapa ini, Kang? Tanggal 2. Wah, 2. Sebenarnya kita launching kemarin, Kang. Oh, kemarin. 1 September. Aha. Jadi udah kita apa lahir gitu ya, YouTube, Instagram juga. Episode pertama ini kita ngomongin tentang podcast karena kita ya ini podcast gitu. Kita kehadiran seorang tamu, seorang podcaster. Podcaster tuh bahasa apa ya? Bahasa kayak MC gitu ya, host gitu ya. Host. Podcaster tuh orang yang melakukan podcast. Nah, gitu. Betul. Seorang podcaster yang terkenal se-Bandung Raya. Waduh, amin. Dan se-Indonesia kali ya. Kang Kunz ya. Ya lumayan lah. Bismillah, kita kenalkan ini Kunz Kurniawan. Wah, halo. Halo Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutannya apa? Sobat baik. Sobat baik. Gokil, kan? Sobat baik. Halo, kalau sobat baik. Deddy Kobuzer kan apa? Smart people. Smart people. Smart people. Nah, ini sobat baik. Sobat baik. Waduh. Kenapa? Kita percaya bahwasanya setiap orang tuh baik. Iya, betul, Kang betul, Kunz, betul. Ya. Berarti saya baik dong ya. Oh, baik. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan baik. Amin. Karena sebutan sobat baik itu selain kita nyapa juga kita mendoakan, betul ya? Betul, jadi sobat baik. Ucapan itu adalah doa. Betul, betul. Jadi kalau kita misalkan ngucap yang baik, insya Allah baik juga. Iya, betul. Jadi sobat baik ini nanti saingannya bakalan sama sobat padi biasanya. Iya kan? Padi kan sobat padi. Betul. Gitu kan? Ini sobat baik gitu. Sahabat Peter Pan. Sahabat Peter Pan. Eh, udah gak ada Peter Pan. Nanti kan? Ada sobat padi, sobat baik, sama sebat dulu. Biasanya. Sebat. Nah, betul. Sebat itu, dulu. Itu sebat tuh kayak kela-kela tuh lah, sebat hela gitu ya. Sebat dulu lah, santai gitu. Okay. Gitu. By the way, kalau teman-teman belum tahu, Kang Kunz ini di Bandung ya, Kang. Ya, aktivitas sehari-hari itu di Info BDG ya? Betul. Sebagai apa, Kang Kunz? Di Info BDG sebagai PR event. PR cuman, event. Cuman karena masa pandemi ini nggak boleh ada event, jadi tidak ada kerjaan. Di kantor hanya nonton YouTube saja. Gaji buta dong Anda? Gaji buta, gitu. Masya makanya kan disesuaikan kemarin karena pandemi, gajinya disesuaikan. Disesuaikan? 100%? Tidak dong, jangan. Kalau 100% nanti saya hidup dari mana, gitu. Karena selain di Info BDG, saya juga ada sampingan lain yang MC juga kan. MC. Okay. Nah kalau pas nge-MC juga pas pandemi ya tidak ada event juga. Jadi satu-satunya penghasilan saya selama pandemi ini dari Info BDG. Dan podcast ya. Nah podcast itu sebenarnya menarik nih. Ada beberapa beberapa orang yang nanya, Kun sebenarnya kalau misalkan bikin podcast itu ada duitnya nggak sih? Ah itu tuh. Awalnya saya bilang podcast belum bisa menghasilkan uang. Iya. Yeah. Kecuali kalau misalkan si podcaster-podcasternya gerak sendiri gitu. Jadi karena berbeda dengan YouTube, kalau YouTube kan kita bisa dapat AdSense ya. Betul. Nah kalau si podcast ini sebenarnya bisa dapat AdSense dari si anchornya, dari si bukan penyuplai atau naonnya apa namanya teh distributornya kan dari anchor nih. Betul. Nah itu tuh sebenarnya kita dapat AdSense cuman bisa dicairinnya kalau kita punya rekening di Amerika Serikat, PayPal gitu kayak gitu. Iya, pokoknya kita harus punya alamat di Amerika Serikat sama rekening Amerika Serikat. Itu kalau via anchornya. Tapi kalau di upload di YouTube nih kayak kita sekarang nanti di upload di YouTube, kalau yang nonton banyak, view banyak ya insya Allah dapat juga kan. Dapat dari AdSense. Dari AdSense-nya. Kalau didaftarin. Kalau didaftarin harus didaftarin lah. Oh iya didaftarin kan. Sayang. Tapi kan ada yang kayak Soleh Solihun itu kan dia vlog gitu enggak didaftarin, enggak ada iklan gitu kan. Dia memang gua mah senang aja katanya kalau misalkan ngewawancara seorang artis, seorang public figure gitu. Betul. Berarti ada orang-orang yang
ya gue mah have fun kayak gini yeah, aja. Berkarya aja. Agak. Biasanya yang mikir gitu yang berkarya aja, oh dari YouTube nggak usah di AdSense. Hmm. Soleh Solihun aja. Kenapa dia memilih untuk nggak di AdSense? Karena emang udah kaya. Kaya beneran dia? Ya iyalah. Dia dari Soleh Solihun. Dia kan ini, apa ya maksudnya tuh kalau kita tahu kan dari komik ya, dari komika yeah, ya, dia kan komika. Dia kayaknya dari situ ya? Atau salah satu stand up comedian yang harganya lumayan. Nah, saya mau ngomong nih, kan ini dunia Kang Kuns juga kan masuk dunia komika ya, termasuk stand up comedian juga ini beliau. Dulu. Kenapa sekarang nggak lagi? Karena buat jadi komika itu harus rajin nulis. Nulis ya. Jadi dulu tuh sekitar tahun 2000 berapa ya lupa, pokoknya masuk komunitas Terapindo Bandung tuh pas lagi rame-ramenya kompetisi di Kompas. Suci ya. Suci satu. Nah itu memutuskan buat nih kayaknya seru nih bisa ngabodor gitu ya sendirian di depan banyak orang. Karena dulu kan basicnya saya dari MC wedding. MC wedding, terus ini seru kalau misalkan bisa ngelucu nih kayak gini. Pas gabung ke komunitas ternyata ya susah gitu, nggak asal nyapruk ya. Iya pokoknya MC sama stand up tuh beda aja, panggung itu beda. Karena kalau misalkan MC kan kita bisa improvnya lebih luas. Kalau stand up mah kalau kita udah bikin materi aja, kalau udah lupa udah ngeblank. Harus ada cari punchline-nya kayak gimana gitu kan. Harus lucu gitu. Saat per menit itu harus ada berapa punchline gitu. Wow, disitulah saya tidak sanggup. Dan itu sulit ya, complicated lah ya. Susah pisan. Gak semudah nge-MC. Kalau nge-MC kan ya enak gitu lah, ngalir ngidulnya enak. Betul, gitu. Kalau ini mah ada pad-nya kan, gak bisa keluar dari naskah yang pernah kita tulis gitu. Iya, jadi harus kita harus tahu dulu dalam satu menit tuh ini si punchline-nya berapa setlist gitu kan. Satu menit tuh ada berapa punchline. Terus kalau misalkan memang kan gaya penulisannya beda-beda tuh, ada yang ditulis kata per kata, misalkan nama nama saya Kuns Kurniawan, saya adalah seorang apa, ada yang gitu, terus ada juga yang per poin, kayak keyword-keywordnya aja. Jadi cuman kata kuncinya apa aja. Nah yang sulit itu kalau misalkan yang per kata, ini kalau misalkan salah satu katanya lupa, udah ngeblank semua itu. Apalagi di depan orang kan, apa yang naon tadinya gitu. Iya makanya beda si adrenalin. Kalau nge-MC kan kita ada cue card. Terus bisa ngeliat, bisa nyontek gitu. Iya kalau kan? Podcast mah gak, podcast apa? Stand up mah gak bisa apa nyontek gitu ya. Gak bisa. Jadi makanya waktu itu memutuskan buat kayaknya berhenti. Bukan berhenti ya, maksudnya istirahat dulu. Karena waktu itu tuh ingat dapat kerja. Jadi waktu gabung komunitas masih nganggur. Ketemu banyak teman-teman, akhirnya dapat kerjaan lah, dapat kerja di IO. Nah, jadi waktu buat nulisnya semakin berkurang karena IO pernikahan tadi ya, IO wedding ya atau IO kayak outbound training gitulah. Oh, di situ enggak ada waktu. Padat pisan. Jadi ketinggalan nulis, ya udah. Karena itu kan benar-benar butuh belajar. Iya. Oh ya tadi balik ya ke Soleh Solihun. Kang Anggun kan tadi sempat memberikan apa ya istilah itu gambaran berapa yang nerima apa komika-komika itu berapa penghasilannya berapa emang? Saya belum tahu nih. Saya kepo ini. Kisaran. Kalau yang di apa ya namanya? Kalau yang udah di yang Sobat Baik tahu di TV yang di luar komunitas mah udah pasti di 2 digit lebih. 2 digit tuh maksudnya 20 juta apa? Iya, di atas 10. Sudah di atas 10 ya maksudnya. Kalau yang masih di komunitas gitu, masih di komunitas. Sekali tampil. Temen juga udah di atas angka 1, maksudnya sekali perform bisa 2 juta, 2 juta setengah. Itu lokal ya, lokal. Ya, lokal 2 juta, 2 juta setengah. Itu tuh maksimal 15 menit. 15 menit? 15 menit dapatnya 2 juta setengah. Wow. Tapi ya itu teh ya, kita harus benar-benar ngeset ya. Sekarang gini, dibayar harga segitu berarti kan tanggung jawabnya gede dong. Betul. Kalau misalkan kita dibayar segitu terus kitanya ngebom. Ngebom itu istilahnya? Ngebom itu enggak lucu gitu. Wah, gitu ya, kompor gas lah ya. Nah, itu sebutannya nge-kill kalau gitu. Kalau lucu banget kill. Kill. Pecah. Tapi kalau ngebom tuh enggak lucu. Oh, enggak lucu. Iya, ngebom gitu, enggak lucu itu tuh. Oh. Nah, itu tanggung jawab moralnya gede. Ada beberapa lah sekarang udah jadi komika nasional. Dulu diceritain dia pertama kali stand up itu dapat job, terus dianya gak lucu. Akhirnya dia gak mau nerima CV-nya.
CV itu apa? Fee-nya. Pembayarannya. Pembayarannya nggak mau. Nggak mau dia terima. Tanggung jawab karena dia. Tanggung jawab dia. Okay. Dia nggak mau terima fee-nya, terus dia balikin. Oke. Okay. Kalau saya mah lucu nggak lucu, sikat duitnya. Sikat ya, udah butuh. Udah butuh. Terus ya beberapa kali ya nganterin teman-teman stand up gitu. Adalah si Gusman juga tuh yang di podcast Belagu. Si Gusman itu dia pernah stand up di acara kelulusan kepolisian. Akpol, kelulusan kan. Wah, itu fee udah cair. Oh, gede. Lumayan gede kan. Okay. Saya pas yang nganterin juga kebagian kan jadi roadman-nya. Pas tampil ternyata kalau acara kelulusan gitu fokusnya masing-masing. Oh, terus ruangannya gede banget, yeah. Terus si soundnya itu nggak sampai kedengeran ke belakang. Jadi apa yang istilahnya tuh suasana itu nggak ngedukung banget lah ya? Nggak ngedukung pisan lah. Dan akhirnya dia ya hit and miss lah, maksudnya ada yang kena, ada yang nggak lucu. Sampai dia tuh pas pulang langsung diam di backstage. Terus saya nanya, Man, sebelum pulang mau makan dulu nggak? Ah, nggak tuh kerudahan lah, balik cina. Udah nggak mood lah. Udah nggak mood gitu. Untungnya itu tuh udah dibayar lunas. Jadi pas kita berdua pulang tuh nggak izin dulu ke nggak pamitan gitu. Sama panitianya. Sama panitia nah, balik pulang aja. Karena sesusah itu gitu. Iya. Dan tanggung jawabnya gede. Wow. Dan tapi sekalinya udah dapat karirnya, gede lah ya. Iya. Kalau udah dapat kunciannya gitu, kunciannya. Wow, itu pasti bakal enak dia. Udah nemu ritme, kayak gini, jalan kalo aja. Kalau kliennya misalkan gathering perusahaan harus gimana, kalau ibu-ibu arisan kayak gimana, reunian kayak gimana, harusnya sih dia bisa langsung bisa baca si medannya kayak gimana. Makanya berat jadi stand up comedian teh. Tapi kalau ini gede gitu, ya, alhamdulillah. Gitu. Makanya tadi everything has a price kan. Kenyambung ke solution, kenapa dia gak mau istilahnya tuh nge-AdSense YouTube-nya ya, dia udah kaya dari situ ya, kali ya. Mungkin ya dari pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Jadi mungkin dia di si YouTube-nya dia pakai buat ya ini mah hobi saya kan dari dulu ngewawancara ya sebagai jurnalis. Oh iya dulu jurnalis dia ya. Jurnalis musik. Kayaknya sih udahlah yang penting mah ditonton banyak orang. Betul. Terus saya juga bisa nyalurin hobi saya gitu. Padahal mah di AdSense kan ya. Ah lumayan dah. Kan ini lagi hot nih kan berita-berita viral bahwasanya paling besar YouTuber di Indonesia itu adalah Deddy Corbuzier gitu. Iya, betul. Ngalahin ini katanya. Atta Raffi Ahmad gitu kan. Ya wajar lah sih ke Master Deddy kan podcastnya luar biasa itu. Iyalah, berani dia. Pokoknya kalau misalkan lagi ada viral apa, KKI misalkan. Lagi ada viral. Pasti diundang ke podcast. Iya. Om Deddy. Makanya saya pernah lihat tuh podcast Om Deddy, Mas Deddy Corbuzier tuh. Dia tuh nggak undang katanya, tapi dikontak sama orang-orang yang ya artis-artis tadi, karena kalau kan ada istilah bercandaan kayak gini, kalau ada yang perlu diklarifikasi pasti ke Deddy Corbuzier ke betul, podcast. Betul. Ternyata bukan Om Deddy-nya ya katanya yang istilah itu yang kontak-kontak, tapi si orangnya yang punya masalah itu yang kontak dia gitu. Iya, karena impressionnya gede, betul. Pasti gede di situ. Itu udah dapat feelnya banget tuh, jadi enak banget itu. Master Deddy itu tinggal ongkang-ongkang kaki doang ya. Yeah, ada bintang tamu nggak? Bintang tamu nggak? Nggak, sini gitu. Gitu pasti banyak pisan. Banyak dan banyak yang ditolak juga kata dia. Wah ini mah paling pansos doang. Pansos, nah itu dia. Paling ini doang. Wah luar biasa. Nah balik lagi nih. Nih kita nih The Jabar TV kan lagi bikin, ya udah bikin ini podcast episode pertama. Oh ini episode pertama nih? Iya episode pertama. Ini kayak sebagai apa namanya percobaan. Enggak percobaan. Kalau Kunz Kurniawan ini enggak layak tayang, nanti akan ada episode pertama yang lainnya. Enggak gitu. Maksudnya Kang Kunz jadi episode pertama ini kita belajar. Waduh. Apa yang bisa dipelajari dari saya? Sebagai suhu podcaster di Bandung. Podcaster Kang Kunz Kurniawan kan podcaster udah dari kapan, Kang? Dari kapan nih mulai gua nge-podcast gitu? 2019 berarti. 2019. Tahun lalu. Bulan? Bulan apa ya? Iya memang ya? Memang podcast tuh hits-nya tuh dari tahun kemarin gitu. Iya, sebenarnya si podcast itu udah ada dari lama ya, dari 2018 juga udah ada. Di Indonesia. Cuman si platform yang dipakainya waktu itu masih SoundCloud. Masih di SoundCloud. Jadi di Spotify itu belum bisa ngerilis podcast lah. Baru lagu-lagu. Cuma lagu-lagu. Nah, waktu itu ada Adriano Colby. Jadi Adriano Colby itu
dari 2018 gitu kalau nggak salah ya. Dia udah bikin podcast tuh, namanya podcast awal minggu. Jadi dia upload tiap hari Senin. Dia yang ngomong aja sendiri gitu. Nah, cuman diuploadnya di SoundCloud waktu itu. SoundCloud. Nah, sempet 2018-an saya juga coba-coba tuh barengan sama Ian Kanlah. Adalah dia salah satu musisi Bandung, dulu pernah sama Uus juga di Sepultura. Nah, Sepultura, Sepultura. Nah, kita bikin ngobrol-ngobrol gitu di SoundCloud, cuman SoundCloud ini kalau misalkan kita nggak bayar, iya, cuma dikasih maksimal bisa ngupload 2 jam. Maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Lumayan atuh. Ya lumayan, cuman waktu itu saya podcastnya pas episode pertamanya udah sejam. Jadi kalau mau dilanjut episode 2 sejam lagi habis itu kuotanya. Oh, 2 jam itu keseluruhan. Keseluruhan. Kirain tuh satu episode maksimal 2 jam. Enggak ternyata. Enggak. Ya. Oh. Keseluruhan 2 jam akhirnya memutuskan untuk ya udah di take down aja lah. Terus okay. Beres dari itu aku udah enggak nge-podcast-podcast lagi. Baru nge-podcast lagi di 2019 awal-awal lah. Itu di Info BDG atau langsung yang Belagu ini? Di Belagu dulu. Oh, Belagu dulu. Belagu Info dulu. BDG malah setelah Belagu. Setelah Belagu. Oh, okay. Enggak. Ayo, masa lupa. Seminggu sebelum Belagu, itu Info BDG dulu. Oh, Info BDG dulu. Info BDG dulu. Saya, apa? Halu-halu Bandung? Waktu itu edisi pertamanya BGST kita. Oh, BGST. Di BDG Podcast ya. Yang hantu. Karena waktu itu si podcast horror itu lagi naik. Oh, Jurnal Risa. Iya, Jurnal Risa, terus Ewing HD. Saya belum tahu. Yang gitu-gitulah. Itu tuh baru awal-awal. Ya pokoknya yang serem-serem itu lagi hits lah, kayak Jurnal Risa kan banyak tuh. Juli berarti. Juli 2019. Setahun lebih. Setahun 2 bulan. Iya. Ya. Nah, di BDG Podcast dulu bikin ya karena si Info BDG kan harus ada di setiap platform yang ada. Jadi pas si podcast rame, bikin lah akhirnya podcast. Peralatannya kebetulan ada, terus ya dimanfaatin lah si peralatan yang udah ada. Terus kita mau bikin apa nih? Oke. Kita lihat dulu karena kita tuh nggak nyiptain pasar sendiri. Jadi kita tuh adalah ngelihat dulu nih yang lagi rame apa, horor-hororan. Kita bikin podcast horor waktu itu BGST. Nah, karena penikmatnya banyak, si BGST ini kan langsung ramai itu. Akhirnya kita bikin podcast horror versi kita yang nggak ada serem-seremnya. Jadi apa tuh? Ya jadi bukan sompral apa ya, kayak bercanda weh. Bercanda ya kayak mentertawakan cerita-cerita hantu gitu ya. Ya bawainya secara fun. Oh, secara gitu. Fun. Gak kayak ada salah satu podcast yang radio yang siaran-siaran itu nyeritain tapi pakai backsound serem. Jing, tiba-tiba. Gitu-gitu. Gitu. Kita enggak. Kita mah ketawa-ketawa gitu. Kita mah ceritain weh. Nah, dari situlah karena lihat potensinya gede dari BGST ini, bikinlah yang lain. Bikin Halu-Halu Bandung. Halu-Halu Bandung itu awalnya dulu dari konten IG yang saya bikin. Jadi, kalau misalkan kita jadi wali kota. Oh, andaikan. Andaikan halu-halu, kita tengah halu gitu. Oh, halu-halu. Kita tengah halu gitu. I see, kirain Halu-Halu Bandung, tapi halu-halu. Halu-Halu Bandung. Ah, nah, awalnya tuh kalau kita jadi wali kota, kita bakal bikin keputusan apa untuk menangani masalah kemacetan di Bandung. Oke. Okay. Nah, pas kita bawainnya, bukan kan kedengarannya, wih ini politik nih. Wah, tidak pada mengerti kan politik. Akhirnya yang dibuatnya yang aneh-aneh gitu kan, namanya juga ngehalunya. Halu nama nage. Kalau macet misalkan apa, bikin sistem parkir zonasi atau bikin tempat wisata zonasi biar nggak macet gitu-gitu. Versi kita masing-masing. Versi kita masing-masing. Kan? Kadang out of the box dan kadang nyeleneh gitu. Dan itu lucunya adalah pas si Halu-Halu Bandung, pas kita bikin ada beberapa topik gitu ya. Itu tuh misalkan minggu ini bikin tentang tempat wisata mengatasi kemacetan gimana. Nah, adalah yang nyeletuk. Kalau saya nyeletuk waktu itu di episode itu. Saya bilang untuk mengatasi kemacetan Kota Bandung, saya mau bikin tempat wisata sistem zonasi. Jadi kalau misalkan orang Cimahi mau liburan, ya di Cimahi weh. Oh, gitu. Kalau sekolah ya, kayak sekolah ya. Sekolah gitulah. Nah, terus beberapa seminggu kemudian, ada artikel yang bilang Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan wisata zonasi. Hah? Itu kan maksudnya itu teh heureuy. Dianggap beneran gitu. Dianggap beneran teh kayaknya bener oge ieu. Dibaca dia maksudnya dibawainnya secara bercanda tapi kayaknya bener oge nih. Tapi masuk akal gitu ya. Masuk akal. Biasanya ya kayak sekolah gitu kan. Sekolah juga pasti di awal-awal kayak kemarin zonasi kan banyak perdebatan kan, banyak yang nolak gitu. Nah, naon anjeun
kudu sistem zonasi sekolah mah kumaha urang we gitu. Ternyata betul. Ini yang ide-ide yang liar tadi itu dianggap lagi bener juga gitu loh. Aneh gitu maksudnya pas kita lihat ada artikel itu, heh, asli ini nah akhirnya itu artikel dimuat media lokal Bandung juga. Di media lokal Bandung. Maksudnya enggak tahu ya, enggak tahu ada hubungannya atau enggak ya, cuman kebetulan aja pas itu rilisnya seminggu setelah kita tayang. Sampai kita diundang sama Bapak Wali Kota. Pak Odet. Nah, kita diundang ke pendopo, diundang secara khusus buat apa namanya? Bukan mediasi, apa sih namanya kalau duduk bareng? Audiensi. Nah, audiensi. Silaturahmi gitu. Terus kirain teh diundang teh ya udah cuman sama bapak aja gitu. Ternyata datanglah kepala dinas Humas Bandung lah, ada Pak Honi. Humas Bandung. Terus ngobrol duduk. Nah, jadi itu teh adalah jadi acara apa namanya? Bukan kenegaraan apa dong? Acara resmi gitu. Iya, acara Pemda. Itu tadi diundang. Lah sih nahi jadi banyak orang dah. Ngobrol lah si Info BDG, terus saya cerita si Info BDG punya program Halu-Halu Bandung. Misalnya kalau kita jadi wali kota, misal kalau kita jadi bapak nih punten Pak, kalau jadi bapak mengatasi PKL harus kayak gimana tapi dengan cara kita. Terus beres itu diajak ngobrol tuh sama Pak Sony. Datanglah ke kantor, itu program yang tadi bagus cenah. Karena biar bisa dengerin aspirasi dari wargi Bandung. Wargi Bandung. Kan kalau zaman dulu mungkin Kang Kun sehingga mengalami belum ada medsos itu kan dari koran gitu kan, betul, suara pembaca gitu kan. Nah mungkin zaman berubah, era industri 4.0 alah nggak belibet kia ngomongnya itu teh 4.0, jadi ada kayak podcast kayak gini gitu kan, itu jadi sebuah masukan, jadi betul lebih cepat masuknya ke langsung stakeholder gitu. Nah akhirnya jangan enggak jadi karena kita males gitu maksudnya. Enggak, yang malesnya tuh di Info BDG. Iya, dari tim BDG podcastnya. Oke. Alah, udahlah ini mah kita buat main-main aja gitu. Enggak sampai serius gitu ya. Kalau sampai serius nanti kita tanggung jawabnya gede, Pak. Iya. Kita pusing nanti kalau ada. Tapi kalau misalkan di support? Iya. Kita kalau ada cuannya mau. Ya maksudnya tuh di support full gitu. Iya, waktu itu sih karena sama-sama ini aja kali ya. Maksudnya yuk kolaborasi aja masing-masing gitu. Kita sih sebenarnya nungguin undangan berikutnya. Jadi dari Pak Son itu ke ajudannya nanti dikontak, tapi enggak dikontak-kontak. Masa kita mau yang kontak duluan, Pak? Jadi enggak nih kita ketemu kan enggak gitu. Iya. Akhirnya enggak jalan lah itu. Jadi memang podcast ini saya jujur ya, Kang Kun, saya mendengar atau menyimak podcast Kang Kun dan teman-teman, siapa Tama sama siapa tadi satu lagi tadi? Gusman gitu. Jadi jujur ya. Aduh. Ini silakan aja lihat. Aduh. Apa bukan lihat, nyimak di Spotify gitu lagu. Itu saya kayak gini nih. Ini mah podcastan kayak gini mah kayak kita sehari-hari aja ngobrol. Iya, betul. Jadi ini boleh dibuka ya? Oh, boleh, ayo minum kita minum. Iya. Jadi ini belum ada sponsor. Yuk dong masuk dong. Ayo. Episode kedua nih. Episode kedua harus ada sponsornya. Minimal minuman berenergi lah. Atau pengganti berwarna. Pengganti ion tubuh lah, boleh lah. Masuk lah. Boleh nanti di sini bisa display apa oh, gitu. Betul, iya. Yuk diminum kan, mangga dulu itu lah. Wah benar nih. Memang. Waduh enak banget. Kalau ada mereknya kan kita sebutin. Ini kalau ada mereknya kita sebutin ada manis-manisnya nih. Oh. Cuman gak ada mereknya. Oh gak ada mereknya, gak usah dimasih. Jadi balik lagi dari podcast. Iya, di Belagu kan. Jujur, saya menyimak itu tuh. Damn, ini mah omongan kayak di warung sehari-hari. Di warung kopi, di kosan gitu kan. Jadi lu tuh be yourself banget gitu loh di situ. Bener-bener ngacapruk gitu lah kalau bahasa Sunda mah. Ngomong ke naon we gitu kan itu, ngalereng gitu. Tapi resep gitu. Sebenarnya podcast ini tuh seperti local wisdomnya orang Sunda juga. Iya. Ngawangkong, apa ya? Iya, ngawangkong. Ngawangkong tuh kayak ngumpul. Kan nongkrong. Orang Sunda, jangankan orang Sunda, semua orang Indonesia kayaknya. Seneng kayak ngumpul, kumpul-kumpul terus ngobrol-ngobrol. Cuman bedanya mungkin ya kalau podcast ini tuh ada message-nya mungkin. Atau enggak ada message sama sekali. Harusnya ada message-nya. Tapi kan mungkin di sisi lain, selain message tuh menghibur. Jujur, saya menyimak lagu itu kan box to box ya. Iya, betul. Si Mamang Podcast juga saya nyimak gitu. Jadi saya tuh jadi dapat pertama kalau si Mamang Podcast, saya jadi tahu knowledge tentang Persib gitu. Iya, yang di luar lapangan ya. Di luar lapangan kayak misalkan Jajang Nurjaman. Firman. Behind the scene bagaimana waktu dulu beliau sebagai asisten pelatih Indra Tohir juara Persib di Senayan tahun 95 gitu kan.
Umur berapa tahun itu? Wah, 95 mah saya belum lahir. Belum lahir. Karena saya kan kelahiran 2010. Baru 10 tahun ini ya. Iya, gini lah. Longsor banget. Jadi iya, namanya juga vitaminnya bagus. Vitaminnya bagus. Susunya bagus ya. Susunya bagus. Betul. Jadi tadi si Momong podcast. Jadi saya tahu, wah, ternyata kayak gitu ya. Dengan ngobrol, mungkin memang ada yang seneng dengan tulisan, baca tulisan. Iya, betul. Tapi juga ada yang seneng dengan listening gitu loh. Iya. Jadi sambil masak gitu kan, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak atau kita cowok-cowok gitu sambil ngegame gitu misal. Betul, betul. Ngedengerin gitu. Oh, jadi wah, ada info. Bahkan mungkin tadi enggak ada message edukasinya, tapi minimal kita terhibur gitu. Nah, iya. Dengan bercandaan-bercandaan yang yeah. Wah, gila ini. Kit gue banget ini kalau kayak gini yeah. Cerita-cerita kayak gitu. Sampai umbar aib. Iya, benar. Iya, sampai umbar. Jujur. Saya sampai pas mendengar lagu gitu. Wait. Ini Kangkun sih beneran. Jadi, guys, aduh. Ini Kangkun ini itu rajin sholat. Wih, sekarang aja pakai baju koko nih. Ini buat sobat baik yang di YouTube ngelihat nih saya pakai baju koko. Gini, seragam hari Rabu soalnya. Sosok Kang Kun yang kalem gitu. Ternyata di podcast itu be yourself banget gitu ya. Emang itu bukan settingan kan? Memang benar-benar pure. Kalian tuh ngomong yeah. Jujur apa adanya kan? Yeah. Gak dibuat-buat dan gak bluffing gitu kan? Karena memang si podcast Belagu ini awalnya kita bareng-bareng bertiga tuh bersatu gara-gara pertama si podcast lagi rame, terus yang teman-teman kita yang lain udah pada bikin podcast, terus kita bertiga belum nih, terus akhirnya bikin yuk apa kayak gitu. Nah, si Belagu ini kan dari program siaran radio streaming. Oke. Okay. Nah, yang siaran itu programnya sama Belagu juga, Bekal Malam Minggu. Yang siaran Gusman sama Tamarandi. Nah, isinya adalah ngasih tahu buat si para lajang atau yang dengernya tuh kalau malam minggu kayak kasih tips-tips pacaran, bucin-bucin pisan lah. Nah, cuman pas awalnya juga kita pakai konsep itu tuh, cuman ditambahin kita bertiga, makanya kita ngomongin love, life dan love. Jadi ngomongin cinta, ngomongin kehidupan sama ada seseriannya. Yeah. Nah, bagian ngomongin cintanya Tamarandi, ngomongin kehidupannya Gusman Sige. Nah, Gusman bagian seserian, karena tidak ngerti. Ngabanyolnya. Okay. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu kita udah jalan berapa episode, akhirnya males kan. Itu berapa bulan kita? 3 bulan berhenti tuh. 3 bulan berhenti, terus ada dengar-dengar kabar Box to Box mau buka di Bandung nih. Jadi Box to Box ini buat sobat baik ya, adalah salah satu kartel terbesar podcast di kartel, Indonesia. Kartel, bahasanya kartel. Mereka melabeli diri dengan kartel. Okay. Karena biar kayak di Meksiko gitu kan. Tapi, kartel. Tapi corporate Indonesia, basis Indonesia atau? Indonesia. Box to Box tuh Indonesia. Katanya mau buka di Bandung. Jadi dulu tuh ada anggapan, wah kalau podcast lu bisa masuk Box to Box keren. Wah. Nah, kita awalnya tuh nggak peduli kita mah, yang penting mah kita mengetek seserian, Nah, terus datanglah tawaran itu si podcast Belagu, ya kita ambil gitu karena bagus. Yang nawarin Box to Box. Yang nawarin Box to Box nih di Bandung lagi nyari. Nyari content creator. Nyari podcast di Bandung. Jadi di Jakarta udah gede banget kan. Dia ekspansi ke Bandung. Jadi ada beberapa podcast Bandung yang mau diambil. Terus di akuisisi lah ya. Iya, diambil dibawa di under management-nya dia. Jadi kita ya dapat kalau dijualin terus dipromoin gitu. Promoin biar banyak yang dengar. Dan alhamdulillah kita kepilih lah si Belagu ini. Jadi di Bandung tuh ada 6 kalau untuk gelombang awal tuh ada 6. Belagu salah satunya. Nah, pas masuk ke apa namanya tadi teh? Box to Box. Terus mereka bilang, "Oh, ini mah harus dipertahanin sesundaannya." Wah, bahkan kita mikirnya bertiga, "Wah, kita udah masuk Box to Box nih, kita harus Jakarta banget." Jakarta banget. Gue lu gitu. Ternyata urang aing maneh ya. Semua kata kasar. Ya itu mah kayak nah, makanya kita melabeli diri sebagai podcast tongkrongan orang Sunda. Okay. Yang ngomongin love, life dan love. Alhamdulillah lah dari situ teh kita enggak nyangka yang dengerin banyak. Per minggu ini teh kita udah ada 40.000 plays di Spotify. 40.000. Yang masih jauh sama yang di Jakarta masih jauh lah, cuman ya lumayan. Terus masuk trending podcast juga beberapa kali. Terus di chart komedi tuh kita selalu 30 besar. Oh, itu teh enggak nyangka sesuatu itu. Iya, dan kenapa kita enggak nyangka? Karena kita teh ekspektasi enggak terlalu tinggi. Jadi yang penting mah tiap minggu ngetek aja. Kita enggak peduli mau ada iklan masuk, kita enggak peduli nggak peduli nanti bakal dapat duit apa-apa, enggak, kita mau nggak mikir itu.
Yang penting mah ngobrol. Mungkin sukses key of suksesnya teman-teman belagu itu karena obrolannya tuh relate. Sama yeah, setiap yeah. masyarakat atau orang-orang yang didengarnya gitu. Yeah. Dalam hal ini adalah anak muda. Iya gitu. Yeah, betul. Kita ngobrolin nakalnya kita. Jadi iya ya kayak tadi saya dengerin lah ini mah gua banget, urang banget gitu loh, urang banget. Jadi memang ya mungkin ini saran juga buat kita ya di podcast di Jabar TV dan teman-teman yang mau buka podcast juga. Betul. Bahwasanya ya konten yang relate sama ya. Ya, harus calon konsumen gitu. Betul. Jadi kita harus tahu dulu calon nih, pendengar. Harus tahu dulu kita bikin podcast nih. Ya. Terus mau bahas apa? Betul. Terus mau bahas politik, mau bahas apa? Ya mungkin banyak topik menarik. Ya. Banyak pendengarnya. Cuman kitanya menguasai enggak? Nah, kalau misalkan percuma kita mau bahas politik kitanya agak percuma. Gak ada yang nonton juga, gak ada yang dengerin. Nanti jatuhnya bakal dibuat-buat, bakal settingan. Gak natural ya. Itu justru dia. Kayak podcast tuh enaknya kayak gini ya, kayak ngalir gitu. Apa istilahnya tuh tektokan gitu kan. Ya memang podcast itu gak kayak wawancara biasa ya Kang ya. Jadi kayak sharing aja kayak saya gitu, sharing, Kang Kun sharing. Jadi bukan interview antara pembaca berita sama narasumber kayak betul, gitu kan, kayak betul gitu. Betul banget, kan. Betul banget. Jadi kita mah fun sih, maksudnya enggak. Nah, itu deh kita enggak ngejar jadi kita buat si podcast Belagu ini adalah kendaraan. Ya. Nah, kita bertiga adalah apa penumpang. Ya. Nah, kita ekspektasi nih, sok weh si Belagu podcast ini nanti akhirnya mau bawa kita kemana. Kita mah ikut weh gitu. Ya. Rezeki mah mau ke mana? Alhamdulillah ada weh gitu. Sampai yang paling bikin kita berkesan adalah sampai ada beberapa kali yang nge-DM, ada yang nge-insta stories dengerin podcast Belagu jadi kangen Bandung gitu. Jadi kan ada orang-orang Bandung yang ngerantau. Betul. Jadi ada yang sampai Jepang, ada yang orang Jepang tuh jadi kangen Bandung, jadi orang Tasik kerja di Jepang. Dengerin podcast Belagu jadi kangen lembur. Ya, jadi Pasundan gitu, tongkrongan di luar. Karena ya tadi bener omongan teman-teman tuh relate gitu dengan kondisi di lapangan, nggak ngada-ngada gitu. Iya. Yeah. Mantap. Wah seru ini. Tapi sayangnya waktu juga yang memisahkan. Panjangin aja, jadi nanti bisa bikin 4 episode. Iya. Yeah. Bisa ya. Nanti mungkin di kesempatan lain bisa diundang lagi. Iya betul. Ya ini lah apa namanya tuh makin sering ke kantor. Oh iya betul. Kantor kita deketan. Kantor kita deket tapi ini pertama kalinya saya kesini. Saya sering ke kantor Info BDG di Marta Negara depan Sesko TNI. Betul betul. Insya Allah aman. Aman lah pasti aman. Sesko TNI gitu loh. Iyalah siapa yang berani macam-macam. Iya. Kalau ada yang macam-macam disuruh push up. Dan kita satu masjid juga alhamdulillah. Oh, iya, betul, ya masya Allah. Sering ketemu di masjid. Masya Allah Ahi. Ya. Assalamualaikum Uhti. Dan by the way saya ini terakhir ya penasaran gitu. Saya ketemu Kang Kun sini first impression aja ya. Ini mungkin Kang Kun sudah bosan mendengar kata-kata ini. Kenapa? Ya mungkin sobat baik juga ngelihat ini Pepi bukan sih? Nah, iya itu dia. Ada saudara emang? Enggak ya. Jadi dulu awal-awal Pepi muncul di empat mata dulu. Empat mata. Waktu SMA kalau nggak salah. Nah waktu SMA tuh banyak yang ngomong mirip. Nah, sedang saya kan jarang nonton TV. Ngapain? Jarang nonton TV. Anda tuh ngapain jarang nonton TV? Dengerin radio. Oh, anak radio. Karena waktu itu kan sekolah di Bandung, maksudnya di Gardu Jati. Saya rumah di Ranca Ekek. Wow, jauh kan? Jauh lumayan. Jadi harus naik kereta. Oh. Nah, sampai rumah itu karena kadang maghrib atau isya gitu. Jadi malas buat nonton TV. Jadi masuk kamar kerjain PR sambil dengerin radio. Nah, nggak tahu tuh Pepi itu siapa gitu. Nah, akhirnya pas memutuskan karena banyak yang ngomong tuh waktu SMA, memutuskan buat nonton lah. Ini mirip bener gitu. Ini siapa gitu? Mama ini siapa mah gitu? Mama itu sekembaran saya gitu. Tapi alhamdulillah si gimmick Pepi ini ya bawa saya kemana-mana. Bawa rezeki ya. Ya sampai kemarin kan gongnya adalah diundang sama WIB waktu Indonesia Bercanda. Oh Net TV. Net. Oh pernah diundang? Pernah. Oh. Cek sekarang tuh. Oh. Kurniawan WIB ada tuh. Oh. Dan dipasangin sama si Pepi. Oh, sama Kang Pepi. Saya kan ada topi yang tulisannya bukan Pepi. Itu sebagai ini ya. Gimik. Lu kalau nyapa gue itu bukan Pepi nah, gitu. Dan kebayang kan waktu itu mikirin gimmick apa ya? Oh itu aja bikin topi bukan Pepi. Terus ya alhamdulillah nyampe ke si Kang Pepinya. Barengan kita duel jadi waktu itu ada WIB turnamen. Jadi ngambil kayak
kayak netizen gitu, padahal mah ya, ya udah di setting gitu. Setting gitu. Ya, udah casting sebelumnya, terus pas ngelihat, oh ini mirip, terus disatuin lah. Alhamdulillah satu dari grup, situ. Satu grup. Iya, sama jadi bareng kan Cak Lontong host. Misalnya bedu sama siapa? Ini Pepi sama saya. Kang Kun. Waktu itu sampai ke perebutan juara 3, tapi akhirnya jadi juara 4 doang. Tidak dapat apa-apa. Oh, tapi dapat ketenaran. Alhamdulillah. Amin, amin. Tapi by the way, Pepi itu orang Sunda juga ya? Iya. Orang mana ya? Orang Garut. Rumahnya di Soreang. Orang Bandung ya? Iya. Orang Soreang. Orang Soreang. Pas ketemu gimana pas impression dia? Ya, iya bilangnya, nah ketemunya itu Kang Pepinya udah agak kurus. Oh, udah. Kenapa? Udah agak kurus. Dia ada sedot darah gitulah. Oh. Sedot darah. Terus ya, ya, karena males diet dia sedot darah. Pas ketemu, ya mana juga orang pisan kergendut cenah gitu. Oh, gitu. Dan ya, akhirnya ngobrol-ngobrol, ya kan kita harus ada gimmick nih pas lagi on cam. Kita ngobrolin gimmick, ngobrolin apa? Oh, bager pisan. Kang Pepi, bager pisan. Mantap. Respect. Respect ya. Respect, respect, respect. Mantap. Kang Kuns, luar biasa ini hari ini. Sore ini ya. Tapi teman-teman nyimaknya baga tahu malam, pagi, betul, siang, sore. Kita ngetiknya sore nih. Kita ngetiknya sore di The Jabar TV, the betul podcast. Insyaallah, insyaallah. Doain ya, doain ya. Pasti. Ini kita long last seperti belagu yang udah setahun lebih ya. Setahun lebih jalan. Yang penting sih konsisten gitu, konsisten, maksudnya. Ya. Ini rencananya tayang buat tiap hari apa nih? Kita mah ini nih semangat saya sama tim ya. Kita mah hampir setiap hari kalau ada narsum ini. Jadi gokil, sekali tag langsung besoknya tayang. Gitu aja terus. Betul. Emang harus kita punya tabungan sih. Tabungan, harus punya tabungan. Ya kayak teman-teman kayak Deddy Kobuzer gitu, yang teman-teman podcaster yang lain kan mantap lah. Ya kita tadi ya, kita mah gak ngejar tadi, gak ngejar uang gitu ya. Betul. Dan emang gak ada ya. Tapi ya kita ngejar aktualisasi aja ya, sih betul, maksudnya. Kayak sekarang nih kan pandemi, kemarin mungkin Kangkun ngerasa banget gak ada undangan, nikahan. Gua mau belajar di mana? Nah, itu salah satunya apa namanya? Yang bikin kan banyak yang bilang kalau misalkan biar tetap waras kita harus banyak ngobrol. Betul. Nah, si podcast inilah yang jadi bukan wahana tuh ya. Sarana saya sarana buat tetap bisa ngobrol. Latihan. Jadi biar enggak nanti pas ada job nge-MC lagi misalnya. Gak kaku. Nge-MC fee 10 juta misalkan. Oh, amin. Wah, amin, amin, mudah-mudahan ada buat ngebor sumur ini butuh buat ini apa namanya tuh, modal nikah, modal nikah, catering, catering, nah, biar bisa biar nggak kagok lagi gitu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ini the podcast butuh saya lagi, sikat. Oh, siap. Dengan ada sponsor, amin. Nanti ada sponsor. Tapi ini nggak bisa dipungkiri, si podcast juga sekarang udah banyak dilirik sama perusahaan-perusahaan. Jadi kalau misalkan kita, ya tergantung kitanya nih podcasternya mau nggak gerak, mau nggak jalan gitu. Tapi kan tetap kita harus nabung dulu. Maksudnya nabung tuh nabung viewers. Iya. Jadi betul, kan kita kalau ke corporate ngajuin, nih Pak viewer kita udah berapa? Jadi kan enak gitu. Betul. Apa namanya tuh prospeknya, insightnya bagus gitu dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lancar. Amin, doain Kang Kuns. Pasti pasti. Ini luar biasa, tetangga yang baik. Sobat yang baik ya, sobat baik, sobat ini baik. Salah satu sobat baik tuh sobat padi saya. Sobat padi, dan kita Juventini. Betul, Juventini. itu katanya Suarez masuk. Gimana itu gosipnya? Saya baru dengar serius. Suarez katanya. Suarez ya. Katanya ya. Katanya. Yuk, tapi kalau jadi dahsyat. Ya lumayan lah, mudah-mudahan saya pengen juara champion aja juga. Iya. Kita terakhir champion tuh tahun berapa ya? 2009 lawan Ajax. Lawan Ajax kan yang pakai baju biru kan? Iya betul, betul. Wah. Wah, itu saya belum lahir. Belum lahir. Belum lahir tahun berapa belum makanya lahir. Makanya selama hidup cobain dulu lah juara dulu. Ya, gitu ya, mudah-mudahan lancar lah semuanya, lancar semuanya ya sobat. Pirlo ini juga Arena Tone apa? Arena Tore-nya Pirlo ya, semoga legend. Amin, amin. Bisa ini. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you for coming, thank you for sharing. Insyaallah ini gizi lah, daging lah, daging ya. Kalau bahasa sekarang kan, kalau sesuatu yang bagus itu daging buat kita. Ya pribadi buat kami di podcast di Jabar belajar bagaimana mengelola podcast, dan juga untuk sobat baik juga, siapa tahu sobat baik bikin podcast gitu dan sebagainya. Iya. Thank you. Hatur nuhun kan. Sama-sama. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa lagi.